kerja sendiri belum mengalami badan nasional penanggulangan bencana. Ini dari bantu akan menanam 1 juta pohon. Ya, tahap pertama untuk seluruh Indonesia, jadi dipilih untuk 10 tempat atau 10 provinsi yang kena dampak. Jadi kita kan kesini itu tempat mana yang tidak kan bisa aman, nyaman, bisa melaksanakan ini. Tentunya karena ini di 10 provinsi, dalam waktu yang sama kita nanam seperti itu. Kalau mangrove kan perlu pasang surut, ya. Jadi rencananya di sini. Kira-kira pelaksanaannya jam berapa agar tidak terlalu panas? Jadi minta tolong ya. Tidak mau panas, udah jam 8 kalau. Jam 8 udah mulai. Kalau jam catat mana? 8 matahari. Ya kalau nah, hanya simbolis ya bisa di sini Bu, di sini iya, tapi tidak usah kita yang pelaku ini kan tetap harus masuk air kan iya, nanti kita siapkan untuk para-paranya Bu. Iya, jadi kan harus live streaming ke 10 siap. Provinsi siap. Jadi selisihnya kalau misalnya daerah Indonesia itu kan ada selisih 2 jam siap. Jadi nanti akan dikoordinasikan nanti antara yang pertanian gimana jam berapa. Untuk di sekitar sini kan lokasi perumahan ya. Kami menyentuhnya ke masyarakatnya. Jadi sepertinya keluar ke kompleks sana. Ya, Bapak, Ibu. Jadi enggak harus memang berdampingan ini tapi di sekitar sana. Karena ini menjadi desa binaan kita percontohan untuk di daerah lokasi yang baru kena dampak tsunami. Iya, jadi ke masyarakatnya keluar ya. Sedikit ke sana. Kira-kira nanti minta berapa jaraknya ke sana, berapa kilo, kemudian makan waktu berapa lama kalau kita naik bis ke sana gitu. Kegiatan kita itu biasanya 5, jadi kita mengunjungi di mana PAUD. PAUD ada dekat sini. Ya, PAUD, kemudian bisa menyertakan yang di sekitar. Jadi berapa PAUD yang bisa dikumpulkan dalam satu lokasi. Ya, jadi kemudian PAUD ini akan ditata selayaknya kalau PAUD itu harus begini gitu. Jadi ada tanaman sayuran, tanamannya. Jadi tolong dipilih yang betul-betul bisa manfaat ibu datang itu bermanfaat bagi tempat sini. Oleh karena itu saya minta data, misalnya PAUD-nya atau TK-nya itu misalnya 500 orang misalnya. Jadi perwakilan dari yang sekitar, mungkin yang diundang pada saat ibu datang itu di satu lokasi yang bisa menampung semua. Karena ibu tidak menghendaki kalau kita pakai dendam, wah kayak orang mau pesta gitu. Iya, kemudian kita secara simbolis ngasih tanaman keras ya, mangga, durian atau rambutan apa kepada organisasi masyarakat, kepada guru, kemudian untuk tanaman-tanaman ini untuk orang tua, kemudian biofori untuk desa-desa, RW, RT. Jadi tolong dikoordinasikan. Kira-kira mana yang maksud dipilih? Parenting juga. Ya, parenting itu mereka kan 3 hari. Kalau kita di sini nggak bisa, nanti kita mau tanya dulu. Karena tanggal 14 kita di Sukabumi. Nanti kami akan tanyakan. Ada pertanyaan kira-kira? Nanti kita, saya juga. Dari LHK, izin mau informasi berapa batang bibit yang akan diberikan ke masyarakat? Kayaknya sudah tahu karena saya mendapatkan angkanya itu dari KLHK. Dari KLHK, Pak Triadi. Jadi Pak Triadi yang tahu, ini, Pak Triadi ada? Ini ada, Bu. Pak Triadi sudah kirim juga. Apa kabar? Dari pertanian juga sudah kirim. Sudah punya. Kita naik heli, padahal kita mau naik heli loh sama Pak Triadi. Ya, ada kegiatan di sini katanya. Iya, Bu. Jadi waktu itu untuk seluruh Indonesia? Yang 10 provinsi kan masing-masing kan 5.000. 5.000. 5.000 kali 10. 10, 50.000. 50.000. Kemudian pesertanya masing-masing 5.000. Iya. 500 pengizin. 500. Iya. Itu bisa. Dan itu akan berkembang sesuai kondisi lapangan.
Silakan saja. Siap. Jadi saya mau laporan, saya di Gorontalo udah meninjau iya bagus. Ya, kepiting dari mangrove itu. Iya. Nanti insya Allah kita pameran juga kalau boleh ya, di sini. Iya, oh iya itu. Pameran produk hasil mangrove. Oh iya. Yes. Yes. Yeah. Ya, jadi cari lokasinya biar ibu misalnya ibu bupati nanti apa namanya peta atau apa kegiatan misalnya jangan sampai ibu udah masuk ke sana terus melewati itu lagi ya, randaunya kita harus, siapkan nanti harus daftar dan saya dari minta titik awal sampai ya, dengan akhir ya, kita dan, buat dan tidak ini, jadi bolak-balik ya, jadi ini sama. Misalnya kita datang itu pertama adalah ke PAUD pertama ibu PAUD PAUD ibu biasanya kan apa namanya disambut karena PAUD kalian kemudian senam senam anak-anak ibu ikut senam kemudian nanam pindahin apa tanaman dari polybag dari persemaian ke polybag kemudian biopori untuk menyerap air ya itu secara simbolis baru cuci tangan anak-anak ini diajarin cuci tangan kemudian baru masuk kelas ada programnya itu. Dan satu hal yang harus kita ingat, kita udah susun rapi gitu. Tapi begitu pas pampres datang, kemudian ninjau lokasi, pasti ada perubahan. Jadi tolong diberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Ini kami milih ini karena begini gitu. Tapi kalau ini monggo gitu. Iya baik. Nah, apabila dari pas pampres, enggak pagi gitu. Tolong disesuaikan dengan ini berarti berubah. Datang itu langsung manggul di sini. Iya. Jadi kalau jaraknya kalau misalnya daerah yang Ambon, kita di sini jam 8, mereka di sana jam 10 siang. Karena kita apa namanya? Fokusnya ini adalah perempuan peduli mangrove, pemulihan das dan kampung desa. Itu yang utama. Itu yang tiga. Karena itu jangka panjang. Iya, selama 7 bulan kami harus seluruh Indonesia gitu. Iya, mudah-mudahan ini Pak Robert sama ini dua kolonel ini bisa mendampingi kami. Jadi ada kegiatan apa? Nanam mangrove, kemudian PAUD, kemudian Kampung Hijrah, narkoba. Selesai. Selesai. Itu aja. Berarti ya itu tadi mengalir ya, seperti itu. Mengalir, Bu. Jadi pas narkoba terakhir kalian makan siang. Langsung pulang. Makan siang, langsung ke narkoba setengah jam, terus tes Bu, hari 3. Ya akhirnya kita rapatin di sini. Ya. Seru. Sekarang kita foto latar belakang sana. Semua. Ada tuh baju khusus sama yang kak. Ada lagi.